Ya, terima kasih Mitra TRTV, Anda masih setia bersama kami dalam live event yang menyiarkan secara langsung tentang puncak acara hari peringatan ulang tahun Kota Surakarta yang ke-270. Dan saat ini saya sedang berada di depan kantor pos Surakarta, di mana di belakang saya ini merupakan panggung utama pagelaran tari kolosal dalam puncak hari ulang tahun Kota Surakarta. Dan di tempat ini antusias masyarakat untuk bisa menyaksikan secara langsung pagelaran ini luar biasa. Tapi yang sangat disayangkan karena di sepanjang jalan ini tidak semua masyarakat bisa secara langsung menyaksikan, karena begitu berjubel banyak sekali masyarakat yang datang dan ingin melihat secara langsung seperti apa sejarah Kota Surakarta yang digambarkan dalam karya tari kolosal. Bagi Anda Mitra TRTV, kami akan menyiarkan secara langsung adegan per adegan. Ada 6 adegan yang akan ditampilkan dalam tari kolosal ini, sehingga Anda juga bisa melihat secara penuh kira-kira seperti apa sajian tari yang menggambarkan sejarah berdirinya Kota Surakarta. Dan untuk Boyong Kedaton, kirab Boyong Kedaton telah dilaksanakan dan saat ini peserta kirab juga telah sampai di Bundaran Geladak dan menunggu kedatangan Wali Kota Surakarta Bapak F.E.K. Hadi Rudiatmo untuk bisa langsung datang dan duduk di panggung kehormatan. Dan acara ini akan segera dimulai. Dan sekali lagi untuk manajemen penonton, ini sudah dilakukan semaksimal mungkin, tetapi karena antusiasme masyarakat yang datang langsung begitu luar biasa tidak terbendung, sehingga space perhelatan tari kolosal ini juga berkurang. Dan Mitra TRTV, untuk menunggu perhelatan tari kolosal ini juga telah diperdengarkan lagu-lagu persembahan dari Institut Seni Indonesia Surakarta yang menyajikan lagu-lagu dengan instrumen gamelan ini dari berbagai jurusan, antara lain itu musikologi, ada jurusan pedalangan dan juga jurusan karawitan. Dalam acara malam hari ini, masyarakat diajak untuk bisa ikut ambil bagian dengan menggunakan kostum kejawen, untuk kaum laki-laki menggunakan lurik dan kaum perempuan mengenakan kebaya. Dan malam semakin larut, tetapi antusias masyarakat untuk bisa menyaksikan tari kolosal ini tidak surut, tetapi malah semakin bertambah banyak, sehingga di sepanjang koridor Jenderal Sudirman ini terlihat seperti lautan manusia. Bagi Anda Mitra TRTV, bisa menyaksikan penyajian tari kolosal yang mengambil tema tentang Ageging Kutha Solo ini secara lebih penuh, lebih full, lebih jelas dari layar kaca Anda. Tentunya TRTV selalu menyajikan yang terbaik bagi Anda. Dan kita masih menantikan kedatangan dari Wali Kota Surakarta untuk bisa duduk di panggung kehormatan dan menandai perhelatan di puncak hari ulang tahun Kota Solo ini dimulai. Dan di samping saya, para penyaji dari berbagai kelompok, ada dari kelompok Lesung Bonoroto, kemudian Sanggar Tari Iswara, ada dari Komunitas Teater Pelajar SMKI, kemudian Pok Darwis dari Institut Seni Indonesia Surakarta sudah mulai bersiap menyajikan tari mereka. Dan untuk penyajian tari ini sendiri akan dibagi menjadi 6 adegan, di mana per adegan menggambarkan bagaimana tahap-tahap Kota Surakarta ini berdiri dari perebutan Kota Surakarta, dari Kartasura, kemudian sampai Kota Surakarta berdirinya Keraton Kasunanan Surakarta. Untuk penampil telah ada 270 penari profesional yang didukung oleh 560 penari lainnya. Dan sudah tidak sabar lagi untuk bisa menyaksikan secara langsung seperti apa kira-kira puncak acara peringatan hari jadi Kota Surakarta yang ke-270 ini.
Dan bisa Anda saksikan di belakang saya, kanan kiri panggung ini telah dipenuhi oleh masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung perhelatan akbar ini. Dan sudah terdengar, mulai terdengar musik pengiring dari acara Tari Kolosal ini, dan acara akan segera dimulai. Kita akan menyaksikan bersama-sama sejarah Kota Surakarta yang harus kita ketahui, kira-kira seperti apa sejarah dan juga maknanya, perjuangan yang begitu luar biasa untuk bisa mendirikan Kota Surakarta, sebuah persatuan kerjasama dari masyarakat merebut wilayah sehingga bisa mendirikan sebuah kota yang luar biasa yang diawali dari berdirinya Keraton Kasunanan Surakarta. Dan berikut liputannya untuk Anda. Mitra TV masih dalam live event yang menyiarkan secara langsung perhelatan Tari Kolosal Ateking Kutho Solo. Dan saat ini kita masih menantikan kedatangan Wali Kota Surakarta, Bapak F.E. Hadi Rudiatmo, beserta dengan rombongan Muspida, supaya mengawali acara perhelatan Tari Kolosal dalam puncak peringatan Hari Jadi Kota Surakarta yang ke-270 ini. Dan masih juga diperdengarkan lagu-lagu pengiring, musik-musik gamelan yang menyajikan lagu-lagu yang menggambarkan tentang semangat warga masyarakat Kota Surakarta waktu itu, sejarah dalam mengawal sejarah berdirinya Kota Surakarta. Dan dalam perhelatan Tari Kolosal ini ada yang berbeda dari pagelaran-pagelaran tari serupa atau juga pagelaran wayang, di mana dalam acara malam hari ini nanti dalam setiap adegan
tidak akan ada dialog, tetapi ada satu orang yang kemudian membacakan naskah supaya masyarakat yang datang, yang hadir di tempat ini bisa memahami secara sederhana seperti apa maksud dan tujuan dari masing-masing adegan yang ditampilkan dalam acara ini. Ada 6 adegan, yakni adegan pembuka, kemudian sampai dengan adegan penutup. Adegan pembuka ini juga menggambarkan awal mulanya bagaimana warga masyarakat Kota Surakarta ini dengan keringat, dengan darah untuk bisa memperjuangkan wilayah, sehingga ini bisa merebut wilayah dari Sunan Kuning, dan seperti apa kelanjutan kisah berdirinya Kota Surakarta dalam perhelatan tari kolosal ini. Kami akan menyajikan